kopi aja Mbak Susi, kopi. Iya, lagian juga siapa mau nyajiin yang lain. Nih, buat Pak Slamet nih bukannya sombong ini. Enak nih kopi buatan Susi. Lagian juga Pak Slamet bukannya di kantor, ngetik kayak apa, kayak kerja, malah di warung. Ah, Mbak Susi, saya teh udah datang pagi-pagi gitu. Bukannya dihargain, malah ya kayak gitulah, Bulus mah selalu mencari kesalahan saya. Ah, gak peduli saya mah kalau udah kayak gini mah. Mendingan ya Mbak Susi, saya teh mencari peluang di luar. Peluang apaan? Peluang bisnis. Kayak gini nih, warung Mbak Susi. Bukannya sombong ya, saya teh tahu Mbak Susi teh kan kerja sama-sama Mail kan? Iya, emang kenapa? Ah, Mail mah tuh. Ini mah, sorry-sorry ya, bukannya saya ngomongin orang ya. Iya. Mail mah jual makanan kan mahal-mahal, pasti mahal-mahal modalnya. Mau jual berapa lagi, selisihnya tipis. Mending Mbak Susi teh beli di supplier-supplier saya. Saya mah banyak supplier Mbak Susi. Barangnya lebih murah-murah. Nih contohnya nih, aku saya dicatat. Sama saya udah dicatat nih. Kalau barang-barang yang kecil Mbak Susi, ini bisa langsung nih kecil nih. Cinta udah minum? Dek Ratmi, ada lah yang mau kubicarakan serius kali ini. Apa tuh? Maksudnya itu nanti kita video call mamaku yang di kampung. Ratmi nanti nyapa mamaku yang di kampung itu, gimana? Boleh ya? Boleh? Iya, iya. Boleh? Iya, kau! Boleh ya? Iya, boleh. Boleh. Jadi nggak mesti kalau bersihkan lemari itu kayak gini. Oh, sudah ada orang. Iya. Kira-kira masih kosong. Lagi bataka, Mbak Kase. Bataka, Mbak Kase. Iya, Pak. Lagi bersihkan.